Pagi-pagi ada saja yang buat ngik-ngik. Alasan Anies tak maju Pilkada Jawa Barat. Yang pertama katanya Anies sedang tidak mencari pekerjaan. Yang kedua ada Pak Ahmad Saiku dari PKS. Kata Cakum nih yang nulis bahwa Anies masih menghormati PKS walaupun PKS meninggalkan Pak Anies. Begitulah kira-kira. Terus saya kan iseng nih lihat-lihat komentar. Dari 754 komentar, saya menemukan komentar kayak gini. Ini membuktikan Pak Anies adalah manusia paling sempurna yang ada di Indonesia saat ini. Sempurna nggak tuh? Oleng dikit sempurna. Ini mah menurut pemikiran saya ya. Tidak ada manusia yang sempurna yang punya track record kalah nyapres. Tidak ada manusia yang sempurna yang batal nyalon gubernur. Bukannya manusia yang sempurna itu tanpa kegagalan sama sekali.